wa qawmuha bil muridi ayah suda man wafaqahu ala tariqi, dan keji dengan seorang murid bahwa dia hasud, hasad, dengki kepada orang yang sesuai kepadanya atas tariqahnya. Ini keji. Jangan sampai kita hasad sama orang, dengki sama orang lantaran orang ya sama sama kita gedeg gitu. Jangan ya. Wa ahwanahu ala amrihi, dan dia bantuin dirinya atas perkaranya, padahal bantuin masih gedeg juga. Jangan. Bahkan yang bagi seyogianya lahu, dia kepadanya ayah frohabihi, dia gembira sama orang itu, sama orang yang sejalan sama dia. Kayak kita umpama kita jadi ustadz, tetangga kita jadi ustadz, ya, ya, atau kita jadi apa montir, tetangga kita pun jadi montir, ya, kita gembira ada orang sama kita. Kenapa? Li'annahu soro aunan lahu, karena bahwasannya dia itu jadi membantuin dia. Kalau kita enggak tahu kan bisa nanya. Ya, kita dagang pohonan, tetangga kita dagang pohonan. Ya. Ya, kan bagus gitu. Jangan kita gedek. Tetangga kita dagang pohonan, pohon hias, tetangga kita dagang lagi, kita gedek sama dia. Kita hasad sama dia. Jangan. Kan enak kalau dia dagang pohonan, kita dagang pohonan, kita enggak tahu bisa nanya. Ya. Ya, kita enggak tahu bisa nanya. Kan yang bagus begitu. Tukang pohon berteman sama tukang pohon. Tukang buah berteman sama tukang buah. Nyambung. Kalau enggak tahu bisa nanya. Kalau tukang pohon berteman sama tukang bengkel. Pohonnya mati mulu. Ini banyak serangganya. Nah, yang tukang nanya sama tukang bengkel motor, pohonku mati mulu gimana ya? Kata tukang bengkel motor, siramin pakai oli. Enggak nyambung. Jadi kita ada orang yang sama sama kita, jangan kita benci, jangan kita gedek, kita senang. Ya, kenapa kita harus senang li'annahu, karena bahwasannya soro jadilah dia aunan lahu, membantu baginya, bisa nolongin kita. Wa jinsan, dan sejenis ya taqawwa bi, bisa dia menjadi kuat dengannya. Jadi kuat perkumpulannya. Wal mu'minu kasirun bi akhihi. Satu orang mukmin, ya, seorang mukmin bisa jadi banyak dengan sebab ada saudaranya. Balil ladzi yang bagi, bahkan yang seyogianya lil muridi, bagi murid adalah ayyuhibba bi batinihi. Dia mencintai dengan hatinya, cintai temannya, sahabatnya. Sama-sama. Wa yajtahida min zahirihi fi jami'in nas, dan dia bersungguh-sungguh dengan zahirnya pada ya berkumpul manusia, ya mengumpulkan manusia ala tariqillah, untuk jalan di jalan Allah. Jadi bersungguh-sungguh ngajak orang di jalan Allah. Iya, begitu. Ya, jadi ustaz senang, menjadi kiai senang, temannya dipanggil mulu senang, alhamdulillah. Bisa bekerja sama untuk ngajak orang ke jalan Allah. Jangan tetangganya panggilannya banyak, dia dikit, gedeg banget sama tetangganya. Jangan. Tetangganya muridnya banyak, dia dikit, gedeg kita sama dia. Jangan. Nanti Allah marah, takut tuh. Jadi kita senang, ya, senang. Nah, ntar insya Allah suatu saat nanti giliran kita atau
anak atau cucu kita ke depannya. Jadi senanglah melihat orang yang senang. Ya, wal istighali bi taatihi, dan sibuk dengan mentaati Allah. Wala yubali, dan dia tidak peduli afadaluhu am fadaluhum an am fadaluhum. Dia enggak peduli apakah mereka mengungguli dirinya atau dia mengungguli mereka. Ya. Jadi ketika kita lihat tetangga kita, kita enggak peduli apakah tetangga kita lebih mulia dari kita atau kita yang lebih mulia dari tetangga kita. Begitu. Jangan kita gedek, jangan. Jangan kita ngurusin gitu. Gua lebih mulia, gua lebih tinggi, jangan. Kenapa kemuliaan itu, ketinggian itu, derajat itu? Fa inna dzalika rizqum minallah. Karena sesungguhnya demikian itu, kemuliaan orang lebih mulia, lebih tinggi, lebih terkenal, itu rizki dari Allah. Jadi Pak, orang, ibu bapak sekalian, orang terkenal, ya, go internasional, go nasional, go apa, wilayah Jakarta umpama ya, atau wilayah camat, wilayah kelurahan, RT, kelasnya kelas itu gitu. Itu semua adalah rizqum minallah, rizki dari Allah. Nah, kita nih ustadz kelas RW, kelas RT. Udah kita terima aja, mau kita bagian kita begini. Ini udah nikmat banget. Ini udah nikmat banget kita. Emang pantasnya kita udah kelas RT, kelas RW. Kalau kita kelas RT mau kelas ya nasional, wah bisa salam mulu ntar ya, bisa salam mulu. Jadi kita nerima aja sama Allah, dikasih berapa aja sama Allah, alhamdulillah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala, yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya kepada orang yang ia kehendaki. Jadi Allah udah kehendaki siapa aja. Siapa, siapa. Jadi enggak usah kita mimpi untuk ya tinggi-tinggi padahal kita belum pantas. Jadi harusnya bagaimana kita? Ngapain aja nih? Kita taatin Allah aja. Apa yang diperintahkan sama Allah kita kerjain. Apa yang dilarang sama Allah kita tinggalin. Nanti masalah kita, pangkat kita tinggi atau enggak, derajat kita tinggi atau enggak, selain Allah aja. Kita enggak mikirin gituan. Kalau mikirin gituan enggak ada habis-habisnya kita. Wa fil qalbi akhlaqun katsiratun mazmumatun. Di dalam hati itu ada akhlak yang banyak yang tercela. Jadi hati kita ini ada akhlak yang tercela, yang jelek. Lam nazkurha hijrsan al-ijazi. Kami tidak sebutkan dia karena sangat ingin untuk ringkas dalam kitab ini. Jadi beliau memang ngarang kitab kecil ini sengaja, enggak mau besar-besar ya. Waqad nabbahna ala ummahatiha, dan sungguh kami memberikan peringatan atas yang induk-induknya aja. Ya. Jadi beliau akan memberikan peringatan yang induk-induknya, yang besar-besar aja. Wa umul jami'i wa asuha wa magrisuha hubbud dunya. Ya, induk sekaliannya, ya, pokok sekaliannya, penyakit-penyakit hati, ya, akhlak-akhlak yang jelek. Dan yang kronisnya, magris tempat menanam, yang kronis lah, adalah hubbud dunya, cinta sama dunia. Ini adalah akhlak yang jelek, induknya yang jelek, penyakit hati jelek. Orang kalau udah cinta dunia, ya, hubbud dunya raksul khati'ati. Cinta sama dunia itu adalah pokoknya
kesalahan. Artinya dia akan melahirkan kesalahan terus. Ya, kalau udah cinta sama dunia. Fa'ubbuha ra'su kulli khati'atin. Ya, kama warada. Maka mencintai dunia. Ya, dunia itu apa? Orang banyak memberikan definisi. Ya, dunia itu kalau kita ingin tarik kesimpulan semuanya adalah yang bisa mendatangkan kita ke neraka dunia. Yang bisa mendatangkan kita ke neraka itu dunia. Yang bisa mendatangkan kita kepada surga itu akhirat. Apa aja tuh yang mendatangkan kita, yang memasukkan kita ke dalam neraka itu dunia. Bisa wajahnya wajah dunia, bisa wajahnya wajah akhirat. Tapi sungguhnya dia dunia. Ya. Wajahnya wajah dunia. Wajahnya wajah dunia. Apa tuh? Tampangnya tampang dunia, tapi sesungguhnya dia adalah akhirat. Sepertinya dia orang dunia, amalnya amal dunia, tapi sesungguhnya akhirat. Masya Allah. Ada orang bertani di tengah hutan. Ya, sepertinya cari uang, tapi setelah itu dia sedekahkan kasih orang. Jadi akhirat. Ada orang sholat, sepertinya akhirat. Tapi ketika dia sholat sunat, pengen supaya apa? Dipuji sama orang. Dia sholat sunat, lagi ada orang, dia banyakin sholatnya. Nggak ada orang, malas. Nah, itu namanya dunia. Nah, jangan begitu. Orang banyak orang, nggak ada orang, kita sembahyang aja. Nah, itu akhirat. Jadi jangan sampai kita melakukan cinta sama dunia. Karena kalau kita cinta sama dunia, udah itu semuanya jelek udah. Ra'su kulli khati'atin. Pokok setiap kesalahan. Kama warada. Wa idza salima al-qalbu minhu faqad salu'a wa safa. Dan apabila selamat oleh hati darinya, dari akhlak yang jelek, maka sungguh baik dan bersih hatinya. Nah, kita berusaha nih untuk ini nih. Bagaimana supaya hati kita bersih, hati kita enggak kotor. Kalau masih gedek aja sama orang, benci aja sama orang, nah ini berarti masih kotor hati kita. Watanawwara, dan hati kita bakal bersinar. Watoba, hati kita akan baik. Wata'ahala liwaridatil anwari, dan hati kita bakal ahli bagi ya nur-nur yang datang, warid-waridat anwar, nur-nur yang datang, ahli ahli untuk menerima anwar. Ahli untuk mendapat menerima anwar. Jadi anwar itu nur, Pak. Itu ada orang dibagi sama Allah nur. Makanya setiap kita melakukan ibadah tuh, Pak, itu ada sesuatu yang istimewa. Seperti Ramadan. Itu ada yang istimewa, Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Apaan Ramadan istimewanya, Pak? Lailatul Qadar. Bukan itu aja, yang lain pun ada. Zikir, ya, sembahyang, ya, itu ada tuh. Hari Jumat ada tuh waktu yang istimewa. Yang kalau kita berdoa, ijabah. Begitu pula malam, Pak. Setiap malam itu ada. Ya, waktu-waktu yang Allah ya kasih, dapat dikasih sama Allah.
Makanya terus jangan berhenti untuk ibadah. Ngaji sama kayak begini juga ngaji. Ngaji. Kapan kita bakal dapatnya nih? Dari satu kitab sampai terakhir. Di mana kira-kira turunnya tuh? Kita ibadah sama Allah dari masih kecil terus. Nanti ada futuhatnya. Kapan dikasih? Kayak terus saja, terus jangan berhenti, jangan berhenti. Salawatan, ya, itu biasanya ada juga yang inti, entah. Ya, ada yang inti, ada yang dikasih istimewa. Sama yang hal-hal yang sakit pun begitu sama Pak, seperti orang sakit. Orang sakit dari awal sampai akhir, apa namanya itu? Orang sakit. Ya. Jadi puncaknya. Kritis. Ya. Masa-masa kritis. Itu ada masa-masa kritis. Lewat dari masa kritis, aman. Lulus dia. Kayak orang penyakit demam berdarah. Nah, itu ada masa kritisnya itu. Lulus dari itu, selesai. Nah, kita pun dalam ibadah-ibadah begitu. Orang begadang malam, Pak. Itu begadang malam. Dari beduk Isya sampai subuh. Itu ada masa-masa yang kalau dia udah lewatin waktu itu begadangnya enak. Tapi kalau belum waktu itu dapat, masih ngantuk aja. Masih begitu aja lah. Udah ngantuk. Ngerasain loh. Udah ngantuk aja. Tapi udah lewat di situ. Biasanya sekitar jam 1. Ya, jam 2 antara itu. Jam 1, setengah 2. Udah lewat jam 2 aja. Itu udah seger tuh. Orang begadang malam tuh begitu. Udah jam 2 lewat. Itu seger. Ini bukan begadang nonton bola, bukan. Bukan nonton bola seger terus, Pak. Ini begadang ibadah, zikir. Atau nulis kitab. Jadi masing-masing ibadah ya itu mempunyai bahasa Ramadan, mempunyai malam, mempunyai Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu setiap macam bentuk ibadah Pak tekunin terus, ngaji seperti ini tekunin terus, ntar turun Allah kasih keistimewaan. Ya. Wasaluhal lil mukasyafati bil asrori, dan layaklah dia untuk mendapati mukasyafah ya dengan segala yang rahasia. Mukasyafah itu terbuka hatinya. Allah kasih lihat. Mukasyafah bukan orang di rumah orang kita bisa lihat. Pak, orang enggak pakai baju kita lihat. Bukan begitu. Ada orang kayak begitu, itu kata ulama namanya mukasyafah syaitan. Kalau ada kita kayak begitu, buru-buru istighfar tobat. Biasanya dengan malin yang kagak benar tuh. Iya. Yeah. Nah, mukasyafah yang dimaksud ulama, kita ketemu orang, Pak. Ketemu orang itu langsung hati kita bisa menebak. Bisa merasa. Zauk kita di situ berbicara. Ini ngelihat aja kita udah bisa ngomong Pak, ngelihat. Saya kurang surga. Itu bisa. Ini namanya mukasyafah. Makanya Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Takut olehmu akan firasat orang mu'min. Mu'min yang mana? Itu mu'min orang-orang yang Allah pilih. Makanya kita hati-hati dekat orang-orang yang pilihan Allah, kiai. Ada saya punya sahabat, itu datang dia ke rumah kiai. Berdua apa datang? Ya, dia datang ke Madura. Di Madura tuh banyak orang-orang begitu. Dia datang berdua, itu temennya diludahin.
Allah. Nangis tuh orang sesenggukan. Kalau dia enggak semasuk. Kenapa bisa begitu? Itu bisa kelihatan dah muka syafa dia. Tapi kalau dia nerima, insya Allah setelah itu baik dia. Setelah dia nerima, ya dia nerima, ya digituin, ntar setelah itu dia bagus. Muka syafa. Jadi hati-hati, ya, kita sama ulama. Ya. Kalau kita mau datang ke ulama, bersih-bersihkan hati kita dengan apa? Wudu. Jangan sampai kita datang ke rumah ulama enggak berwudu, berwudu dan khusnuzan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.